Meskipun kamu boleh menolak bahwa manusia itu asalnya dari kera, tapi kamu gak bisa mengingkari bahwa hidup ini sifatnya evolutif. Ada perubahan-perubahan yang gradual, meskipun tidak revolutif. Dulu apa, sekarang apa? Dulu seperti apa, sekarang seperti apa? Itu evolutif. Dan cara berpikir ini menyadarkan orang pada yang namanya progresivitas. Progresivitas itu ide untuk maju. Oh iya ya, karena segalanya berubah berarti aku juga berubah. Kalau begitu harus diatur perubahanku itu ke arah yang lebih baik. Itu kan nanti membawa pada ide progres. Kamu mau belajar, kamu mau kuliah, kamu mau ngaji, itu kan karena kamu sadar bahwa kamu besok kalau berubah harus lebih baik lagi dan kamu cari ilmunya kan itu. Itu sebenarnya include di sana ada gagasan evolusi bahwa kita berubah.